Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya bro, Juti Gembel bro. Ini bro-bro pasti pada kangen ini. Setelah sekian lama aku nggak update video bro. Hampir berapa ya? Kayaknya 2 bulan ada bro ya. Aku nggak update video sama sekali. Sorry bro, memang lagi sibuk lah bro. Istilahnya kok sok sibuk gitu nggak? Ya betul-betul sibuk gitu loh. Jadi buat bikin video terus masalahnya gini loh bro. Bikin video itu kalau saya tuh yang lama tuh ngeditnya. Jadi agak butuh waktu yang lama karena pakai PC dan agak ribet gitu loh. Jadi ya terus sementara kemarin tuh belum bisa bikin video-video terbaru. Dan mungkin insya Allah ini nanti ke depan kalau ada waktu mulai bikin lagi. Nah ini bro, akhir-akhir ini saya masih mempersiapkan yaitu transformasi atau perubahan, yaitu mulai mengawali kandang sistem baterai bro. Mulai mempersiapkan banyak, mulai dari baterainya, terus kandangnya, terus kandang-kandang yang lama itu sudah mulai saya rehab. Jadi ini bro, ini baru mulai ini kemarin ini. Saya perlihatkan bro. Nah ini bro. Nah, jadi ini kandang yang lama kemarin bro. Kandang yang lama hanya saya modif buat baterai. Ya mau nggak mau bro kita sebagai peternak harus mengikuti perkembangan. Kalau saya menilai bahwa kandang sistem baterai itu salah satu perkembangan teknologi gitu loh bro. Sebenarnya saya sudah lama sih bro ingin memulai beternak bebek petelur di baterai itu sudah lama, tapi ya bisa mulai terrealisasikan ya insya Allah tahun-tahun inilah, tahun ini baru bisa memulai. Yes, hal nalon penting kelakon gitu loh. Beternak itu nggak usah terlalu berambisi lah. Yang penting kita serius, perlahan sesuai berjalannya waktu. Kalau ada kesempatan untuk cepat, set, nah, kita akan maju cepat. Kalau kelihatannya kondisinya tidak memungkinkan untuk berjalan cepat, ya wes, berjalan yang penting aman gitu loh bro. Ini rencana saya bikin kolam ini bro, insya Allah bro. Jadi seperti kandang-kandang bebek teman-teman yang lainnya, baterai terus kolam. Dan untuk sementara bro, untuk sementara saya belum bikin kandang yang khusus settingannya buat baterai. Karena ini ya itu tadi bro, cara wong Jawa no nyukup-nyukup nih bro. Ya ini masih pendanaannya masih seadanya. Ya, yang penting bisa berangkat dulu, habis itu nanti baru kandang berikutnya kita set dari awal buat kandang sistem baterai dulu bro. Mulai dari ketinggian, mulai dari tiangnya, terus panjang lebarnya kita sesuaikan dengan settingan kandang baterai. Kalau yang ini yes, kandang yang kemarin bro, kandang semi-semi umbaran terus saya bongkar gitu aja. Dan ini nanti ya itu buat persiapan ya bebek yang di ujung sana, meri yang kemarin tuh sudah mulai jadi bayah, makanya ini sesegera mungkin kalau bisa mudah-mudahan sebelum puasa sudah jadilah, harapannya seperti itu supaya cepat naik bebeknya. Sudah mulai keluar bro, mulai keluar empat butir bro. Mulai keluar 4 butir dari 500 ekor kemarin.
Eh, gimana bro harga harga telur di tempat bro hari ini? Nyampe berapa bro? Sudah mulai turun apa masih melonjak? Terus harga pakan bro, harga pakan gimana di tempat bro bro? Update-annya. Jadi lama saya itu kalau lama nggak update video itu ya wes kayak orang kuper bro. Maksudnya mulai harga pakan, mulai harga telur di tempat-tempat wilayah lain tuh nggak terlalu mengupdate loh saya. Yes, cuma kalau sudah sibuk itu fokus di tempat sendiri gitu bro. Oke bro, sementara gini aja dulu bro. Ya wes yang penting buat ngabsen lah. Kalau orangnya masih ada bro, tenang bro. Kita bikinkan video-video berikutnya nanti. Dan tunggu yang penasaran hasilnya seperti apa. Untuk kandang sistem baterainya ala-ala kadarnya ini bro, simak nanti bro. Insya Allah saya akan sempatkan bikin videonya. Ya, untuk kandang baterai ini ke depan saya masih masih sangat banyak belajar bro. Jadi saya nanti untuk berada di kandang baterai ini dianggap wis pemula bro, sangat banyak belajar, terutama bro-bro yang sudah punya pengalaman-pengalaman tentang kandang erik petelur yang ada di sistem baterai. Ya wis, jangan pelit-pelit bro kalau mau berbagi ya, kasih tahu, kasih masukan terus lah, kasih masukan sebanyak-banyaknya, terutama buat saya ini masih pemula, masih baru memulai di kandang model baterai nanti. Intinya kita tetap support terus lagi supaya bisa maju bareng-bareng, sukses bareng, amin gitu. Oke bro, sementara gitu aja dulu dari saya. Siti Kabel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.